Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat kreatif semua. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman contoh desain kamar mandi minimalis nuansa alam dengan ukuran 1,25 x 150. Bahan yang digunakan ini menggunakan bahan alam semua, dengan batu alam sisa ayakan dan keramik sisa potongan, dan lantainya menggunakan batu koral yang saya beli di toko akuarium seharga Rp20.000. Ini adalah contoh kamar mandi minimalis yang sangat kecil, cocok untuk lahan yang sempit dan menggunakan sisa-sisa bahan yang didesain menjadi seperti nuansa alam. Dan sampingnya saya menggunakan tester biasa tanpa diaci agar bisa menyatu dengan motif alam yang saya inginkan. Ini adalah bak mandi dengan menggunakan bahan sisa potongan keramik yang desain seperti itu. Tembok samping ini tidak diplester, tidak diaci, tetapi hanya diplester saja agar terlihat lebih alam, bisa menyatu dengan batu alam yang kita tempelkan di dinding. Dan batu alam yang kita tempelkan di dinding itu tidak beli, bisa ayakan dari sisa plesteran. Dan ini desainnya. Kita buka kerannya, nanti ada kerucukan dari atas seperti ini. Desain minimalis, dan itu ada tapak kaki seperti jejak kaki itu buat terapi dan mengalir seperti itu. Ini cocok untuk yang lahan sempit, kamar mandi ukuran 1,25 x 150, sangat kecil sekali, tetapi didesain unik dengan menggunakan bahan-bahan sisa keramik, sisa batu, dan hanya beli batu koral alam yang putih seharga Rp20.000 atau plastik besar. Sekian video ini, semoga menjadi referensi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.